Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Fadila, kriomiksiologis XX1FNB Irian Kisaran. Di sini saya akan membuat tutorial minuman kreasi saya, Hot Red Ginger Milk Coffee. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahannya dulu. Di sini saya menggunakan susu jahe cap 41 dengan berat 23 gram. Dan saya juga memakai susu kental manis dari 3 sapi dengan berat 37 gram. Dan saya menggunakan kopi Nescafe klasik. Oke, langsung saja ke metode pembuatannya. Yang pertama, kita memasuki bubuk susu jahe terlebih dahulu ke dalam gelas atau cup. Atau bubuk jahe sasetan agar cara pembuatannya lebih mudah dan lebih praktis, dan bubuk jahe ini sangat mudah dicari di warung-warung atau di grosir-grosir. Setelah itu kita masukkan susu kental manisnya ke dalam gelas atau cup. Di sini saya juga menambahkan susu kental manis agar tekstur minumannya lebih kental dan tidak terlalu encer, dan minumannya lebih creamy. Setelah itu kita masukkan kopi Nescafe klasik seberat 8 gram. Setelah itu kita seduh dengan air panas yang sudah ditakar dengan 250 ml. Kita aduk hingga merata sampai tidak ada bubuk lagi tersisa. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi untuk semua kalangan. Selain melibatkan kopi, minuman ini juga menggunakan rempah jahe yang sangat bagus untuk kita konsumsi. Apalagi di saat-saat seperti wabah yang sedang kita alami ini, di masa pandemi COVID-19. Red Ginger Milk Coffee siap untuk disajikan. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Salam satu rasa. Oh, 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 oh